Okay, assalamualaikum dan salam sejahtera. Okay, so soalan kita nak bincang soalan nombor 5. Okay, dia kata diberi bahawa X berubah secara songsang dengan Y dan X ialah 15 apabila Y sama dengan 4. Okay, hitung nilai Y apabila X sama dengan 5. Okay, so jadi kita boleh buat persamaan. Okay, Y berkadar terus dengan bersikap songsang dengan 1 per X. So jadi Y sama dengan K per X. Okay, di mana Y adalah 4. So Y sama dengan 4. So K kita tak tahu. So X adalah 15. So sini 15. So K sama dengan 4 darabkan dengan 15. So kita dapatlah sini. Pada darab 15 kita dapat 60. So jadi 60 ni kita masuk dalam persamaan ni. So jadi Y sama dengan 60 per X. Okay, kemudian kita cari nilai Y lah. Okay, sebab kita dah dapat K tadi kan. So jadi Y sama dengan 60. So X ni kita masukkan sama dengan 5. So letak sini 5. So 60 bagi 5 kita dapat 2. So jawapan dia adalah D. Okay, kemudian kita pergi ke soalan nombor 6. Okay, so yang ni cikgu padang dulu lah. Okay, so nombor 6 dia kata antara berikut jadual yang manakah mewakili hubungan R berkadar terus dengan T kuasa 2. Okey, so jadi cara nak jawab soalan ni, so jadi mula-mula kita buat R sama dengan R berkadar terus dengan T kuasa 2. So R sama dengan K T kuasa 2. Okey, so sekarang ni cikgu masukkan dulu. Cik katakan nak kita, yang ni kamu kena cuba satu-satu lah. So jadi cik katakan cikgu pilih nombor C ni eh. So RD cikgu masukkan sini 3. So ni 3. So K tak tahu. So T adalah 1. So ni T kuasa 2. So K sama dengan 3. Okay, lepas tu kita cuba pula untuk yang ni. Kita cuba lah untuk ni eh. Ni kita dah cuba dah. So sekarang kita cuba yang ni. Boleh tak? So jadi R sama dengan 3 T kuasa 2. So jadi kita masukkan T sama dengan 2. So 3 masukkan dengan 2 kuasa 2. So dapat 4 darab 3. So dapat 12. So jadi kita dapat 12 lah. So betul. So kita cuba check di belakang ni. Okay. So R sama dengan 3. T dia 3 eh. So 3 kuasa 2. So jadi 3 kuasa 2 99 darab 3. So 27. So dapat. Kemudian kita check ni pula. So R sama dengan 3 darab 4 kuasa 2. So 6 4 kuasa 2 16. 16 darab 3 kita akan dapat 48. Okay, so jadi jawapan dia adalah C. Okay, itu adalah soalan nombor 6. Sekarang kita cuba buat pula untuk soalan nombor 7 lah. So dia kata U berubah secara langsung dengan kuasa 2V dan secara songsang dengan punca kuasa W. Okay, so jadi U berubah secara langsung dengan kuasa 2V. Okay, kuasa 2V dan secara songsang dengan punca kuasa 2W. Punca kuasa ya. Dia kata punca kuasa 2. So jadi punca. So jadi U sama dengan inilah jawapannya. Sekejap madam. So jadi yang sama dengan ni adalah E. Jawapan dia adalah E. Okay, kemudian untuk soalan nombor 8. Jadual menunjukkan beberapa nilai bagi tiga pemboleh ubah P, Q dan R. Diberi bahawa P berubah secara langsung dengan kuasa 2R dan secara songsang dengan Q. Hitung bagi nilai X darab Y. Okey, so jadi untuk jawab soalan ni. Okey, yang pertama kita buat persamaan dulu ya. Okay, kita buat ni persamaan ni. Okay, so dia kata kat sini maklumat dia kata P berubah secara langsung dengan kuasa 2R. Kuasa 2R per okay, secara sama dengan Q. So, secara sama dengan Q. So, jadi inilah. So,
So jadi P adalah sama dengan K R kuasa 2 per Q. Ni kita hilangkan ni, so dia akan jadi macam ni lah. K dia je macam ni. Okay. So jadi P, P nilai dia, sorry, so ni R. Oh tak boleh tadi, saya kesilap ni. Saya kesilap. Okay, so jadi kita buat sekali. Okay, so jadi ni, tadi P berubah secara kuasa, secara langsung dengan kuasa 2R. Okay, P berubah secara langsung dengan kuasa 2R per dengan dengan Q. So P sama dengan KR kuasa 2 per Q. Okay, so P kita kat sini adalah 36. So jadi cikgu masukkan sini 36. K tak tahu. Okay, R kita adalah 3. So 3 kuasa 2 per Q adalah 2. So ni 2. So kita nak cari K. So ni 2 ni pindah sahaja, jadi darab lah. So 36 darab dengan 2. Okay, so 36 darab dengan 2. So kita dapat 72. So ni 72 sama dengan 9K. So jadi K sama dengan 72 bagi dengan 9. Kita dapat 8. So K adalah 8. Okay, so jadi kita masukkan K sama dengan 8 dalam persamaan ni. So P adalah 8 R kuasa 2 per Q. So sekarang kita nak cari X dengan Y. So P kita ganti dengan X lah. So jadi cikgu X. Okay, Q cikgu gantikan dengan Y. So ni 8, KR cikgu gantikan dengan 10. So ni 10 kuasa 2. So ni bahagi. So jadi pindah sebab jadi darab. So jadi sini jadi X, Y sama dengan okay, 8 darab dengan 10 kuasa 2. So kita dapat 800. Okay, so jadi jawapan kita sini adalah C. Contoh nombor 8 ya. Okay, sekarang kita pergi ke soalan nombor 9. Okay, pemboleh ubah X, Y dan Z berubah mengikut jadual berikut. Antara berikut hubungan manakah adalah betul? So, jadi kita kena buat dia punya nak kita kena cuba satu-satu dulu. Okay, so so ni X. X kita terus dengan okay, ni jawapan ni kita kena test satu-satu dulu ya. Masalah ni memang kena test satu-satu. So jadi X berkadar terus dengan okay, katakan cikgu ambil ni dulu ya, A. Okay, so X berkadar terus dengan Y, Z kuasa 2. So X sama dengan K, Y, Z kuasa 2. So K kita tak tahu sini. So jadi cikgu ambil X sama dengan 18. So ni 18. So ni K. Okay, Y nilai dia 1. Z nilai dia 6. 6 kuasa 2. So 18 sama dengan K per 36. So 18 per 36 mas. 18 per 36. So kita dapat 1 per 2. So ni K lah. Okay, so K sama dengan 1 per 2. Okey, lepas tu kita test kat sini. Boleh tak dapat jawapan? So jadi X sama dengan 1 per 2 Y, Z kuasa 2. So 1 per 2 okay, Y kita sini 2 eh. So ni 2 okay, Z kita adalah 10. So ni adalah 10 kuasa 2. So
So ni kita dapat 100 kuasa 2, 100, 100 bagi 4, 100 bagi 4 dapat 25. Ok, so ni betul lah. Ni masih betul. Ok, sekarang kita cuba yang ni. Boleh tak dapat jawapan? Ini boleh tak? So dia ni cukup padam dulu lah. Ok, so X sama dengan 2/2. Ok, Y kita adalah 4. So ni adalah 4. Ok, Z nilai dia adalah 12. So ni 12 kuasa 2. So ni potong-potong 2. Okay, so jadi 2 darat 12 kuasa 2. So 288. Okay, 288 ni X. So jadi sini kat sini 18. Okay, kalau yang ni kalau tengok ni. Jadi 10 kuasa 2 darat 4 bagi 2. 200. Sorry, ni dapat 200. Ini pun dah dapat, ini pun dah salah dah sini. Cuba silap kira. Ini adalah 200. So jadi A tak boleh. A tak boleh. Dia kata cikgu ambil C eh. Ambil C. So cikgu ambil C. Okay, X. X sama dengan K. Z kuasa 2 per Y. Okay, so ni X adalah 18. So ni 18. So K kita tak tahu. Z adalah 12. Okay, dan Y adalah 4. Okay, so jadi kita darabkan 18 darab 4. So kita dapatlah 72. So 72. So ni 144 K. So K sama dengan 72 dah bahagi dengan 144 per 144. So 1/2. So jadi daripada sini sekejap cikgu masukkan betul ke ni. X 18, Z 4, Z 12. Oh cikgu tadi masuk sini ya. Cikgu masuk sini. So yang ni. So jadi kita okay, so jadi cikgu nak test kat sini. Boleh tak dapat jawapan? So X. Okay, X sama dengan. So K dia 1/2. Z tak tahu. Z adalah. So ni X 18. So jadi cikgu Z adalah 6. So ni adalah 6Z. 6 kuasa 2. Okay, Y adalah 1. So jadi 36 bahagikan dengan 2. So 36 bagi 2. So kita dapat 18. So betul lah. Okay, ni betul, ni betul. So jadi ni terbukti. Sekarang kita test yang ni nak boleh tak dapat. So tadi X adalah 1/2. Z kuasa 2 per Y. So cikgu masukkan Z sama dengan 10. So 1/2. So Z sama dengan 10 kuasa 2. Okay, Y sama dengan 2. So 10 kuasa 2 adalah 100 bagikan dengan 4. So 100 bagi dengan 4. So kita kena dapat 25. So dapat jawapan dia. Okay, so jadi kat sini jawapan dia adalah so jadi ni betul lah ni. So jadi jawapan dia adalah C. Panjang pula jawapan dia sini. Okay, soalan terakhir. Dia kata dalam suatu aktiviti, 4 orang pekerja ditugaskan untuk melukis poster pada dinding sebuah bangunan. Masa yang diperlukan untuk menyiapkan kerja itu ialah 5 hari. Diberi masa S berubah secara songsang dengan bilangan pekerja P. Okay, so jadi kita highlightkan apa ni maklumat yang diberi. Berubah secara songsang dengan bilangan pekerja P. So maksudnya S berubah secara songsang dengan pekerja P.
Hitung masa dalam hari, hitung masa dalam hari yang diperlukan jika 10 orang pekerja melakukan kerja itu. Okey, so sekarang pekerja dia adalah 10. Pekerja dia ada 10 orang pekerja. So pekerja tu maksudnya P lah kan, ini P. Okay, so ni maklumat dia bagi, okay, 4 orang pekerja diukas untuk melukis. So jadi ini adalah P yang pertama mah, okay, untuk melukis pada dinding sebuah bangunan. Masih diambilkan untuk menyari adalah 5 hari. So ini adalah S lah. Okay, S. Okay, so jadi ni kita boleh tulis sebagai S sama dengan K per P. So jadi sini masa dia sini adalah 5 hari. So saya letak 5. So ni K per P sini adalah 4. So K adalah 20. So S sama dengan 20 per P. Okay. So sekarang hitungkan masa. Masa S berapa ya? So S berapa? Masa kita tak tahu. Hitungkan masa dalam hari. So jadi S kita tak tahu. So jadi kita biarkan dulu. P dia adalah 10. So 20 bahagikan dengan 10. So kita dapat 2. Okay, so jadi jawapan dia adalah E. Okay. So itu sahaja daripada cikgu. Okay, sekian, terima kasih.